Pemirsa, kedapatan mempromosikan situs judi online di media sosial. Seorang selebgram wanita ditangkap polisi. Tersangka mendapat bayaran 7 juta rupiah per bulan untuk mempromosikannya. Siti Zahra Mudrika, wanita 22 tahun ini, masih syok sebab ia harus berurusan dengan aparat Reskrim Polresta Bogor Kota. Petugas mengamankannya di sebuah kafe Selasa siang karena dugaan mempromosikan situs judi online. Warga Cikaret, Kota Bogor ini merupakan selebgram di media sosial, sudah 7 bulan mengiklankan judi daring di dua situs. Kepada petugas, tersangka pemilik akun IG Ara Mudrika dengan pengikut 81 ribu orang mendapat bayaran 7 juta rupiah per bulan. Ia nekat mempromosikan judi daring sebagai kerja sampingan karena terdesak kebutuhan ekonomi. Selebgram yang mengiklankan atau mempromosikan link yang bermuatan perjudian online. Ini tentu melanggar Undang-Undang ITE, ya, Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.